KKS ini KB Lipa ini menyediakan menu angkringan itu nasi bungkus seharga 2.000, kemudian ringkasa ceker ayam, sate usus, harganya cukup murah, harga angkringan tapi rasanya bisa dibedakan. Sate usus 2.000, kemudian kepala bebek 5.000, kemudian sosis juga disediakan. Pokoknya menu angkringan itu disediakan di kafe, harganya sangat terjangkau, bisa menikmati suasana kafe. Pakai sambal kemangi itu, yang rasanya khas kemangi itu kayaknya di lidah itu nyus gitu. Dan kami tempenya pula merasuk, bumbunya merasuk. Nah, pedasnya juga mantap. Kalau yang liwa pak apa itu? Yang liwa, yang rempah liwa itu bumbunya itu rempah yang ditaburkan di atas tempenya itu bisa bikin semangat lah, bahasanya jadi anget, semangat. Varian yang liwa apa aja pak selain bebek? Selain bebek ada ayam kampung, baik digoreng maupun bakar. Ada nila, kemudian soto, ada soto yang murah di sini. Ya bu ya. Khusus kalau khusus yang pakai rempah? Pakai rempah. Bebek anu ayam suka rempah ayam sama bebek itu pakai rempah, baik ayam kota maupun ayam kota itu ayam negeri itu juga bisa pakai sambal kemangi maupun pakai rempah. Pak, ideawanya gimana pak untuk apa bikin menu dengan menaburi rempah itu gimana ceritanya itu idenya itu iya. Kita itu kan di sekeliling itu kayaknya ada rempah gitu ya, rempah-rempah waktu di pasar itu kan ini bubur rempah itu. Seandainya ini tak taburkan ke menu bebek atau ayam kayaknya loh belum pernah ada gitu. Saya coba sama istri kok enak ya, kita masukkan ke menu sini. Selain enak pak, apa manfaat lebih dari ditaburi rempah itu apa manfaatnya? Ya tadi itu rasanya hangat di badan, rempahnya itu lebih mantap, semangat.
Mulai kapan Pak dibuka? Mulai Februari 2020. Dalam sehari Pak bisa menghabiskan berapa porsi untuk yang khusus yang BBS? Menu rempah-rempah. Yang rempah? Sehari waktu awal-awal itu ya bisa 50. Nah, kemudian terbentur PPKM turun. Tapi minat masyarakat tinggi ya untuk menu itu ya? Iya, tinggi. Dijual dengan harga berapa? Harganya yang bebek itu ya murah sebenarnya. Kami gimana ya? Murah lah, terjangkau. Terjangkau. Oke. Ya, macar pun, Pak. Ganggu sekedar Pak, gimana menunya yang dirasakan? Nasi goreng Pak. Oh, nasi goreng. Gimana rasanya? Pedas Pak. Enak. Pedas enak. Ya. Ini Bapak dari mana ini? Saya dari Bulus Pak. Oh, dari Bulus. Ya. Oh, cukup jauh ya dari sini? Ya, cuma 4 jam. Oh ya. Sudah sering kesini? Baru pertama ini. Oh, baru pertama kali ini. Kesannya gimana? Ya cukup nyaman lah. Oh, cukup enak, nyaman, ya. Enak guys. Itu menunya macam-macam ada ya. Itu jus apa itu Mas? Buah naga. Oh, buah naga. Oh ya. Asik HP kan di sini ada free wifi-nya ya? Ada Pak, kayak sepertinya. Oh iya. Iya ini. Oh iya ya, ada free wifi-nya. Ya, nggih. Nanti sembuh. Ya, terima kasih. Mohon maaf sudah mengganggu. Cemilannya ini gimana? Cemilannya ini produksi sendiri atau itu apa aja nih? Ada ini keripik singkong, iya. Terus kremes sama kulit ayam. Kulit ayam. Ini kerupuk seblak pedes. Oh. Sama makaroni. Ini makaroni. Iya. Terus harganya berapa Mas? Per paket? Per paketnya 10 ribuan ya. 10 ribuan. Minumnya ini ya Mas. Ini al 3000. 3000 ya. 3000-an ya. Sedang buat apa Mas? Sedang buat apa? Buat teh. Iya. Buat lemon teh ada juga Mas. Lemon tea. Lemon tea juga ada. Sama apa aja? Teh susu juga ada. Teh susu? Ya, teh susu. Kalau kopinya apa aja Mas? Ya, cuma ada cappuccino. Cappuccino. Latte, americano, terus Vietnam drip, sama americano.